Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah berada di Jalan Seberantas. Kita mau beli nasi goreng. Kebetulan udah langganan sama abangnya. Seperti apa? Let's go. Wow, nasi goreng. Kamu pulamu abang ke Jawa? Hah? Kamu pulamu ke Jawa? Karena Jawa nya? Nah. Mangan leh kok karena Jawa? Dalam kali di Ciko? Oh, dah 5 tahun lah. 5 tahun? Kau buka aja malam abang? Buka malam. Kecuali kalau lagi libur sih. Jadi mana libur? Berarti libur karena kita PA no sini sih. Nah, iya. Akan di mana Jawa? Tapi atau lagi apa? Lagi atau... masalah keluarga aku lah sekarang. Kalau buka oh, dari jam berapa bang? Dari jam 6 sampai jam 3:30. Kalau porsi nasi goreng dengan indomie itu berapa porsi ya bang? Mau kasihnya sekarang satu bungkusnya. Oh, harganya? Nah, harganya kalau 1.000. Harum guys, sangat harum sekali. Woo. Aduh, lemak banget. Kalau boleh tahu abang asli mana bang? Minang. Orang Minang. Kurang awak. Iya bang, kurang. Masalah. Kalau banyak karyawan mah? Hah? Karyawan dah banyak. Kalau karyawan dari pertama atau ini yo? Dari pertama. Dari pertama lah banyak. Ada orang. Telapnya jadi kurus. Jadi nasinya tuh tinggal goreng aja lah bang. Tinggal goreng. Goreng apa? Indomie goreng. Kalau ciri yang kita boleh komen gorengnya bang. Agak berkuah. Berkuah. Agak berkuah. Agak berkuah. Ini goreng kan banyak karya kan. Cuman nah. Itu kan ciri khasnya itu. Tapi beda dengan yang lainnya bang. Beda ya. Dengan permintaan. Bila minta karya, bisa dibuat karya yang tak besar. Berapa lama buat kalau mie mie mah? Kalau lama paling 5 menit lah. 5 menit. Pengunjung yang datang atau mahasiswa atau mana bang? Mahasiswa dong. Dari kalangan. Soalnya kalangan. Banyak bang yang ngajak gojek yang mangkal juga. Nah, ya, gojek pun ada juga. Jalan apa di mana jalan tu bang? Eh? Jalan go. Jalan go. Nah. Di Jalan Seberantas. Jalan Seberantas. Hmm.
Suan lah Suan. Ada di radar. Ada yang di radar. Kalau mie gorengnya berapa seporsi pak? 10.000. Nasi goreng sama ya? Sabarnya menang dan malam. Dan akan harga mahasiswa tangan. Terjangkau berapa? Terjangkau. Kalau harga nasi goreng ini kan satu porsinya sedangkan kebanyakan 12.000, 13.000. Cuman di sini karena konsumennya mahasiswa kan. Jadi harga standar. Siap. Satu malam itu berapa habis telur ayam mah? Minimal sampai papan. Delapan papan? Sampai papan. Kok karyawan Adi atau apa, Bang? Orang kampung juga, Bang? Ya, kampung Duri. Kampung Duri. Terima kasih, Bang. Oke, kita coba makannya. Oke. Kali ini kita akan makan nasi gorengnya bersama teman satu kos. Wow, pajak aku lebih banyak makan mah api. Enak. Loma. Apa? Loma. Langganan mana? Loma yang nasi goreng ah. Satu. Ya.